Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, gimana puasa teman-teman sekalian? Semoga masih full ya dan belum ada yang bolong ya. Buat cowok-cowok, kalau cewek-cewek biasanya udah datang bulan dan lain sebagainya. So, itu sudah dari dulu sampai sekarang gitu. Oke, berkenaan di bulan puasa ini banyak juga requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram maupun di kolom komentar untuk mereaksi istilahnya video-video bazar Ramadan. Dan kembali lagi, saya kemarin juga sudah siap ya untuk record untuk bazar Ramadan di suatu tempat yang ada di Solo, yang mana sudah ada tuh sebelum puasa dimulai ada woro-woronya, ada pemberitahuannya bahwasannya bakal ada bazar Ramadan. Ketika sampai di tempat itu gitu kan, dan zong teman-teman, bazar Ramadannya nggak ada, tenda-tendanya sudah nggak ada semua, padahal itu katanya satu bulan penuh bakal ada bazar Ramadan, tepatnya di Luwes ya. Tapi ya sudah, kita akan cari tempat lagi untuk share kepada teman-teman sekalian ya, semoga dapat ya, amin. Oke, langsung saja guys, ini daripada channel Mami Kuira. Oke, kemarin saya sudah chat dengan beliau dan diizinkan untuk reaction video-videonya. Masya Allah, terima kasih Mami sudah mengizinkan kita, dan ini juga requestan daripada kawan-kawan sekalian. Oke, di sini videonya itu beli banyak makanan di bazar Ramadan Taman Melawati KL Malaysia. Oke, Taman Melawati. Jadi Kuala Lumpur Malaysia guys. Mungkin ini di tengah kota ya, dan bazarnya bagaimana? Jom kita tengok videonya. Let's go. Oke, jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe-nya guys. Assalamualaikum. Channelnya Mami Kuria ya. Kuira. Guys. Semangat terus ya guys. Oke. Nah, sambil menunggu buka puasa, Mami mau ajak kalian jalan-jalan nih guys. Jalan-jalan biasa ke bazar Ramadan. Nah, kali ini Mami mau bawa kalian ke bazar Ramadan yang ada di Taman Melawati. Kayak gimana keseruan video Mami? Beli apa aja sih kali ini Mami di bazar Ramadan? Yuk, nonton terus videonya sampai habis ya guys. Okay. Jangan lupa subscribe, like, komen dan juga share ya guys. Siap. Terima kasih. Hai guys, Mami udah sampai. Parkirnya agak lumayan jauh, tapi gak apa-apa, kita jalan sedikit ya guys. Cuma cuacanya agak sedikit mendung nih guys, semoga gak hujan ya. Amin. Bazar wow. Taman Melawati berada di sebelah Melawati Mall ya guys. Rame banget. Oke. Okay. Wow, rame banget sih guys. Serasi ya kalau di sana itu tertata rapi gitu. Wow, martabak. Oh. Wow. Ini kayaknya sama kayak roti canai ya adonannya ya, martabak itu. Oh, sama guys, cuman dikasih isian gitu aja ya. Wow. Skill ya. Skill. Oke, ini sangat menyenangkan sekali kalau aduh. Benar-benar. Betul, betul. Oh, enak ini. Oke. Okay. Ayam potong, ayam gunting lah dicekap. Wow. Sikit ya. Sikit aja. Oh, 3,5 ringgit, pantai lah sikit. Wow, ini ayam. Mesti ayam macam ni ya. Oh, astagfirullahaladzim, saya kira ayam tadi.
Ni macam tepung lah. Macam pedas, sedap sangat guys. Ni ni macam tepung diri tu. Nah, ni baru ayam. Oh, kambing. Kambing golek. Wow. Sedap ni. Roti John. Allah. Masih ramai ya jualan. Kalau di Indonesia hampir pupus guys. Yang dekat pinggir jalan. Kue cincin. Kue cincin. Iya. Disebut seperti itu. Woi, sedap nih juga. Waduh, kalap mata guys. Asli kalau di sini bingung mau beli apa, bisa-bisa dibeli semua guys. Wow. Wahab. Apa ini? Cincau. Nasi ayam penyet meraung. Wow. Oke, takoyaki. Wah, minuman sangat-sangat, aduh, menggoda. Shishu dessert. Oh, apa tuh sedap, macam sedap. Oke, ayam bakar, air jagung sedap. Eh, mana ada air jagung? Oh, mungkin jus ya. Jagung tuh dia blend. Wow, banyak kali lah. Waduh. Apa tu? Oh, ikan. Memanglah dahsyat kita tengok ni. Rendang Kuali Minang. Oh, ada Minang juga ya. Okay. Masya Allah. Banyaknya orang beli tu. Makan semua ke? Lumpia. Telur gulung eh. Hai guys, Mami udah okay. Di mobil nih. Tadi hujan gede banget. Oh, hujan ya. Waduh. Jadi Mami langsung cepet-cepet lari ke dalam mobil guys. Padahal lagi enak-enak pilih-pilih makanan guys. Kalau hujan-hujan kayak gini kasihan juga peniaganya ya. Betul-betul. Jadi susah juga kan kalau kita mau beli barang-barang makanan di situ. Betul sih, betul. Mudah-mudahan cepat berhenti hujannya, jadi bisa lanjutin lagi untuk menjual barang-barang di bandar-bandar. Amin. Wow. Okay guys, karena berhubung hujan, jadinya sekarang kita pulang aja. Karena masih hujan juga di luar. Abis ini kita pulang, lalu kita review makanannya di rumah ya guys. Udah basah tuh rambut semuanya. Okay, kita nak tahu lah macam mana. Apa nanti yang dibeli, okay. Menyenangkan ya, suasananya gitu. Masya Allah, cantik ya. Masih hujan lagi nih guys, makin lebat hujannya. Allahumma sholli wa sallim. Beli makanan lagi karena hujannya udah lebat banget. Tapi seru banget bazar Ramadan di Taman Melawati guys, ramai banget, banyak banget dan banyak pilihan makanan juga. Gimana kita udah lihat kan? Bapak. Bagus. Bagus. Cuma hujan. Enak ya, lebih banyak ya? Hampir batal puasanya. Okay. Hai guys, Mami udah sampai rumah nih. Mau lihat gak Mami beli apa aja tadi di pasar Ramadan? Yang Mami beli banyak juga kan. Wih, lumayan tadi itu. Tadi udah berhenti karena hujan. Nah, yuk kita unboxing yuk ada apa aja.
Tadi mami beli martabak, guys. Oh, sampai lecek gitu. Ya. Wow, mantapnya. Ini ada kuahnya. Ih, kuahnya kenapa pink? Ada DJ. Biasanya coklat. Cempedak goreng. Oh no, cempedak is my favorite food lah. Ya Allah. Batal puasa. Okay. Nih. Apa nih? Oh, takoyaki. Eh, tahu berkedel. Eh, bukan. Saya tak faham. Tahu berkedel. Baru tahu saya. Okay, ke cincin. Apa lagi? Oh, ini kesukaan saya juga. Telur gulung ya. Kambing. Golek. Eh, terbalik. Oh my god. Oh, no. Wah, ini hampir sama selera kita ya, Mam. Oke. Ini hampir ya semuanya ini kesukaan saya, bukan hampir sih, semuanya kesukaan saya ini, guys. Apalagi kambingnya tadi, aduh. Wow. Aduh. Auto ngiler, guys. Oke, okay, guys, sekarang mau cobain martabaknya, guys. Nah, oke. Okay. Tadi martabaknya. Enak. Aduh. Sekarang mau cobain cempedaknya, guys. Ini yang tadi wanginya menggugah selera banget pas lagi puasa. Mm-hmm. Apakah seenak wanginya? Wah, tapi itu enak banget mesti. Cempedaknya enak banget. Oke, okay, guys. Mami makan dulu lah ya, guys. Agak susah juga nih mau review sambil makan. Dan kita betul. Mau buka puasa juga. Terima kasih ya, guys, sudah nonton video Mami sampai habis. Mm-hmm. Nanti Mami ajak kalian jalan-jalan lagi ke Bazar Ramadan yang lainnya. Okay. Kalian request Mami mau ke Bazar Ramadan mana? Nanti Mami pergi deh ke sana. Oke, okay, guys? Okay. Selamat berbuka puasa untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, guys, sudah selesai videonya. So itulah tadi dari Mami Kuira. Dan Masya Allah ya, penjelasannya sangat bagus-bagus sekali. Dan juga bikin ngiler aja sih ketika di Bazar Ramadan Taman Melawati ini. Dan memang rame banget, guys, kita tengok tadi kan. Wow, sangat-sangat keren sekali. Dan ya mungkin kalau saya kesana nanti, mungkin ya kalau di bulan Ramadan ada bazar Ramadan dan kita kesana. Tapi itu aduh, gila sih gila, itu bisa batal puasanya. So ya mungkin itu saja video kali ini, guys. Semoga teman-teman suka dan semoga yang request juga bahagia selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih buat Mami Kuira yang sudah share kepada kita tentang Bazar Ramadan yang ada di KL Kuala Lumpur. Dan buat teman-teman semua yang mau request, langsung saja DM di Instagram saya atau di kolom komentar di bawah, langsung kirim linknya, nanti kita buat reactionnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila teman-teman suka, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.